saya nak stay. Saya memang nak stay tapi disebabkan ada satu dua sebab membuatkan saya nak berhijrah. Secara jujurnya masa dulu saya idamkan main luar negara. Tapi saya tengok tim mana yang offer saya dan saya tengok kalau Selangor offer dan Selangor yang terbaik, saya pergi. Benda-benda kecil, benda-benda besar semua saya fikir. Benda-benda fight ni, semua play bola dalam Malaysia ni semua bagus. Tapi kalau kita tak cuba, kita tak tahu kita gagal ke tak. Nick Sharif juga berpeluang untuk meneruskan legasi mentornya, Dola Saleh yang merupakan ikon Selangor. Sehingga hari ini, dia menegaskan bekas ketujuh latihnya di Pahang itu memainkan peranan penting dalam menyelahkan potensinya. Saya sangat terima kasih kepada Dola kerana sebabkan beliau, saya dapat menunjukkan bakat yang saya terpendam. InsyaAllah kalau berkesempatan, saya nak mengatasi itu mustahil. Tapi saya akan berikan yang terbaik. Sebelum menutup bicara, Nick Sharif berkongsi betapa penting untuk ibunya kekal di sisinya sekalipun terus diusik sebagai anak mak. Tak boleh nak alang. Alang pun lari rumah main bola. Dari sekolah rendah lagi, dari dah jam 4 lagi sampai sekarang. Maknanya kalau tak sentuh bola seminggu tu demam ah. Benda betul. Benda betul. Tak sentuh bola memang demam. Tak main bola seminggu macam contoh kalau dulu tak ada main profesional punya team main. Kalau tak ada futsal le malam, tak ada main bola petang-petang ke, seminggu demam ah. Mula saya cerita kat mak saya dapat offer dari Selangor macam ni. Tu mak saya macam diam. Lepas tu mak saya cakap alhamdulillah apa cakap kan. Lepas tu dapat ada juga tim luar pandang. Bakat awak cakap, bakat adik dia cakap. Lepas tu mak dia panggil mak. Mak sokong je apa keputusan adik. Cakap kalau adik rasa susah nak buat keputusan, dia suruh solat istikharah apa semua. Tanya orang pengalaman kat luar, tanya abah. So macam tu lah, mak rasa masa tu dia sambil cakap, sambil kita tahu orang tua cakap sambil keluar sebab ke nangis. Masa tu dia nangis. Cakap dia terharu lah, dia bangga. Tapi bila orang kata rapat dengan mak, orang selalu cakap anak mak kan. Ada orang pernah kata macam tu? Kalau dulu zaman sekolah ada. Tapi bila besar, kalau dia pemikiran matang, mak segala-galanya lah.